Boleh tak kita azan kerana hari raya? Boleh tak boleh? Kenapa tak boleh? Azan tu bagus, ajak orang semayang. Boleh tak azan waktu semayang mayat? Semayang juga. Kenapa tak buat? Adakah Nabi larang? Kadang-kadang mungkin dalil dah larang, tak ada. Tapi kerana Nabi tak buat, jangan buatlah. Apa salah Nabi? Nabi dia lain, kita lain, betul lah. Memang kita dah lain. Tapi agama itu jangan kita ikut suka hati. Jadi kalau ada yang dibenarkan, kita amal. Kalau tidak, jangan kita tukar-tukar liriknya sampai kalimah Allah pun terlalu panjang. Nah, itu kita takut nanti agama itu akan berubah bentuk. Dari begitu muda, cantik, sekarang dia jadi macam konsert. Dia macam orang Nasrani. Orang Nasrani pun dulu bagus, ikut zaman Nabi Isa, betul. Lama-kelamaan dia pun lagu lah. Dia punya lagu, gereja pun lagu. Mungkin di Malaysia tak ada lagi, tapi kalau di negeri-negeri barat, khususnya orang kulit hitam, orang kulit hitam suara dia bagus. Jadi dia sudah ada kumpulannya dengan muziknya, semua dah masuk ke dalam. Nah, kita pun sudah mulai mengikut lah. Mula dengan suara, lepas tu gendang pun masuk. Bukan. Ya, kalau walimah-walimah nak buat itu, dibenarkan. Tapi nak zikir pun dah begitulah. Akhirnya orang buat break dance. Jadi memang kalimah itu, kalau ada contoh, kata kita boleh sampai ya, panjang tak kena pasal. Ada contoh buat, saya mudah saja. Apa-apa yang kamu nak suruh kita buat, ada contoh, kita buat. Bila tak ada, saya berhenti di sini. Tauqifiyah. Kerana itu lebih selamat. Kita yakin tidak ada satu ibadat yang paling disenangi oleh Allah, yang paling sempurna, yang paling baik daripada ibadat yang telah dicontohi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.